peringkat 1 Provinsi Jawa Tengah. Skor 3,714. Status kinerja tinggi. Selamat hari ulang tahun otonomi daerah ke-27 tahun 2023. Kurang pergi malam. Sudah dapat bintang. Terima kasih. Pak, apa kabar? Siap. Kita kurang banyak. Pak, siap. Lagi. Ya. Yang berapa penghargaan berapa hadir itu? Penghargaan ini diberikan untuk kepala daerah di kepada negara dan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar mendapatkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 1109 tahun 2023 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional beserta peringkat skor status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 pada 3 provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota yang berprestasi tertinggi secara nasional. Provinsi peringkat 1, Provinsi Jawa Tengah, skor
3,714. Status kinerja tinggi. Peringkat 2, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skor 3,621. Status kinerja tinggi. Peringkat 3, Provinsi Jawa Timur. Skor 3,613. Status kinerja tinggi. Kabupaten. Peringkat 1, Kabupaten Banyuwangi. Skor 4,083. Status kinerja tinggi. Peringkat 2, Kabupaten Sumedang. Skor 3,969. Status kinerja tinggi. Peringkat 3, Kabupaten Badung. Skor 3,698. Status kinerja tinggi. Peringkat 4, Kabupaten Karanganyar. Skor 3,627. Status kinerja tinggi. Peringkat 5, Kabupaten Sidoarjo. Skor 3,615. Status kinerja tinggi. Peringkat 6, Kabupaten Kulon Progo. Skor 3,591. Status kinerja tinggi. Peringkat 7, Kabupaten Wonogiri. Skor 3,587. Status kinerja tinggi. Peringkat 8, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Skor 3,556. Status kinerja tinggi. Peringkat 9, Kabupaten Konawe. Skor 3,532. Status kinerja tinggi. Peringkat 10, Kabupaten Bojonegoro. Skor 3,174. Status kinerja sedang. Kota. Peringkat 1, Kota Semarang. Skor 3,430. Status kinerja tinggi. Peringkat 2, Kota Surabaya. Skor 3,425. Status kinerja tinggi. Peringkat 3, Kota Surakarta. Skor 3,406. Status kinerja tinggi. Peringkat 4, Kota Bogor. Skor 3,404. Status kinerja sedang. Peringkat 5, Kota Denpasar. Skor 3,382. Status kinerja sedang. Peringkat 6, Kota Makassar. Skor 3,348. Status kinerja sedang. Peringkat 7, Kota Serang. Skor 3,337. Status kinerja sedang. Peringkat 8, Kota Tangerang. Skor 3,325. Status kinerja sedang. Peringkat 9, Kota Medan. Skor 3,320. Status kinerja sedang. Peringkat 10, Kota Parepare. Skor 3,288. Status kinerja sedang. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2023. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Semoga Allah SWT sekali lagi memberkahi kita semua, memberikan perlindungan. Wabarakatuh. Ya! Mohon berkenan untuk dapat menempati tempat. Untuk selanjutnya, kepalkan tangan kanan. Semangat hari ulang tahun otonomi daerah ke-27 tahun 2023. 1, 2, 3. Kota Makassar tetap kita naik ke atas ya. Makasih, sukses ya. Makasih, sampai jalan. Kita Wisoma menunjukkan lokasi festival inovasi dan kunjungan Lord Isaka. Thank you.
Kasih mencerah ke sini, aja. Mundur. Sini banyak kosong. Siap. Foto dulu. Aku bingung.
Ada tasbih di dalam ya Pak? Iya Pak. Oh ini. Iya. Tasbih juga ya? Iya. Ya tasbihnya orang. Iya. Orang Kristen. Iya Pak. Iya. Sama kalau orang Muslim pakai begini kan sama. Rosarinya orang Muslim. Ada siapa? Makasih ya, makasih ya. Oke. Ayo. Ya, kita siap. Ayo, ayo, ya. Ayo, satu, dua, tiga. Pak aja kita foto dulu dong Pak aja. Governance menjadi satu nilai yang penting. Governance menjadi satu pedoman sehingga kalau kita perencanaannya bagus, eksekusinya bagus, pengawasannya bagus, maka insya Allah juga akan punya hasil yang relatif akan cukup bagus. Maka mesti diberikan perhatian penuh dan penghargaan ini bukan puncak ya. Penghargaan ini bagian dari apresiasi yang diberikan oleh pemerintah. Ya mestinya nanti jauh lebih baik lagi, lebih inovatif lagi, lebih bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang the best dengan segala peralatan, metode-metode yang dipunyai termasuk pengalaman yang ada. Makasih lah buat kawan-kawan. Ya kita harapkan. Makasih ya. Nah harapan kita semua yang sudah bagus kita lanjutkan, jangan dibongkar-bongkar. Tapi seandainya ada yang kurang, tentu saja siapapun nanti akan menjadi Gubernur Jawa Tengah pasti akan punya inovasi yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan fondasi good governance bisa berjalan, fondasi integritas dalam pemerintahan bisa berjalan, gerakan anti korupsi yang ada di pemerintah bisa berjalan, dan mudah-mudahan ini nanti bisa dilanjutkan. Karena di sana godaannya banyak. Seperti arahan Pak Mendagri tadi, ingat kekuasaan itu, power itu kan struktural. Maka jangan sampai kemudian kita masuk pada jurang atau lembah hitam itu. Sehingga teman-teman punya pengalaman untuk mencegah. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih.